Halo sahabat FODMI, dalam video kali ini kami akan berbagi tips untuk berkebun hidroponik. Ingin tahu cara untuk berkebun hidroponik? Yuk simak video berikut. Bahan-bahan yang diperlukan adalah benih. Selanjutnya, rukul yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya, nampan plastik. Dan yang terakhir, pensil kayu. Langkah pertama, rukul dilubangi dengan pensil kayu dengan cara menekan pensil ke dalam rukul, tapi jangan terlalu dalam ya, kira-kira seperti yang ada di dalam video. Nah, kedalamannya sekitar maksimum 1 cm. Selanjutnya, rukul dimasukkan ke dalam nampan dan masukkan benih kangkungnya. Nah, masukkan benih kangkungnya ya sahabat FODMI. Apabila susah menggunakan tangan, bisa menggunakan alat bantu seperti pensil untuk memasukkan benih kangkungnya ke dalam rukul. Isi setiap lubang dengan satu benih saja ya sahabat FODMI. Jangan memasukkan benih terlalu dalam ya, agar perkecambahannya lebih cepat. Pastikan setiap lubang terisi dengan benih ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah lembabkan rukul dengan menggunakan air ya. Nah, dapat menggunakan tangan juga untuk menyiram, atau apabila punya sprayer bisa digunakan ya sprayernya. Dan pastikan bahwa rukul disiram dengan merata. Nah, bagaimana sahabat FODMI, sudah disaksikan kan video yang tadi? Jangan lupa diterapkan di rumah ya. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan lewat WA kami atau tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.